Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata zaman tu akan menuju kepada satu zaman dipanggil selepas baik had. Saya guna istilah tak tahu mana ni, dia mai satu keadaan dia panggil, ada disebut du'atun ila abwabi jahannam, penyeru-penyeru yang mengajak manusia kepada neraka jahannam, penyeru yang mengajak manusia pada neraka jahannam. Saya nak bagi tuan-tuan mudah faham gini. Dajjal bila mai esok, Dajjal, tapi kita bukan nak ceramah Dajjal, tapi kita nak bagi faham. Dajjal bila mai esok, dia akan bawa apa? Kebaikan, kejahatan. Syurga, neraka. Kaya, miskin. Itu Dajjal. Manusia yang ikut dia, kaya. Syurga, nikmat, senang, makmur. Lagu tu. Manusia yang tak mau ikut dia, miskin, melarat, susah. Ketika itu manusia akan ikut dia. Du'atun ila abwabi jahannam. Kenikmatan hak manusia nampak rupa-rupanya membawa kepada neraka jahannam. Samalah tuan-tuan. Kita tak usah cakap cerita Dajjal tu kemuncak tu. Jalan ke situ pun dah ada. Hak hak susah, hak tak berapa kaya, hak tak senang, hak halal, ini cabaran. Tapi hak jalan, hak agama tak bagi, hak haram, hak maksiat, hak ni mudah. Sampai minta maaf sebut, saya cikgu sekolah. Anak-anak murid kita, hari ni tuan-tuan, kalau tanya dia apa, tak jangan kita lu, hari susah naik dia apa. Nanti sebut aku, saya nak jadi, kita lu lah, kita dulu, polis, nak kena jadi bomba, dia ni nak jadi, nak jadi kerja bagus semua. Kan? Dia ni cikgu, doktor paling banyak. Walaupun tak jadi doktor, tapi semua nak jadi doktor dulu. Saya pun pernah sekali nak jadi doktor juga. Pasal seronok duk tengok doktor tu, saya nak jadi doktor. Tuan-tuan jangan terkejut. Kalau saya cerita, cita-cita budak-budak kita pada hari ni tuan-tuan, tuan-tuan digolek kepala. Kan? Semua hak kita sebut, cerita kita tak ada di dalam minda budak hari ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal mereka nampak hak nak senang, hak nak kaya lagu ni. Saya nak masuk akademi tu, hak sekali saya nyanyi, saya nanti dapat wang RM150,000. Saya dapat juara Camry sebiji. Saya nak sebut ni tuan-tuan, cabaran kita duduk di zaman ni. Hak kita nak sebut ni, jalan hak senang tu, semua hak tu. Jalan-jalan yang halal, jalan baik, ini sukar. Nak bawa anak-anak boleh duduk dalam masjid, dalam majlis ilmu, dalam kuliah, dalam kebaikan, cabaran luar biasa. Tapi nak lorong anak-anak ke sana, sangat senang. Maka sebab tu Nabi SAW, Nabi kata dekat Huzaifah, akan ada golongan ni, man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha. Siapa turut mereka ni, dia akan terjun pergi sekali. Qultu ya Rasulullah, aku tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sifhum lana. Kalaulah aku sampai ke zaman tu, macam mana aku nak kenal puak-puak ni? Puak-puak yang nak pelingkuk orang ni, saya nak kenal lagu mana ya Rasulullah? Boleh saya guna istilah tu? Saya nak kenal hak kata du'atun ila abwabi jahannam ni, mereka pakai lambang agama. Nama pun agama. Saya nak sebut kaitan hadis ni dengan apa yang duk jadi pada hari ni. Sifhum lana, cerita kat kami ya Rasulullah. Nabi kata hum min jildatina, kulit mereka sama kulit kita. Apa maksud tuan-tuan? Dia Islam. Dia pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita wah Islam, dia kata saya Islam, tapi Islam yang saya perjuangkan lebih terbuka dan progresif dan liberal. Saya Islam. Tak malu. Kalau nak kata dia tak Islam, dia Islam, dia mengaku. Luar biasa. Kalau kita bawa
cara hak acuan Islam. Hak ni pun dia. Dia kata tak, kami pun Islam, cuma kita nak sebut bahawa kesemuanya sama rata. Semuanya membawa kepada satu ketuhanan yang betul. Orang Islam dengar pun betul. Hak jenis tak ada ilmu ni betul juga. Pluralism. Dengan liberalismnya, dengan pluralnya, dengan sekularnya. Yang ni, yang ni. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan istilah hum min jildatina. Kulit depa sama kulit kita. Bahkan sebahagian ulama kata Nabi nak bagi Huzaifah lebih faham, kalau kita Arab, depa Arab. Ulama-ulama ulah lagi hadis ni, bermaksud kita Arab, depa Arab, kita Arab. Kita Islam, depa pun Islam. Kita kata kita perjuangkan syariah Allah Subhanahu wa taala, depa akan kata kami nak meletakkan syariah Allah sesuai dengan zaman hari ni. Pening kepala tok lebang kita ni. Longak memang sebang kita nak ulas kat orang. Tak, kita nak memperkasakan, nak mensyariah lagu ni. Tak, tak, kita pun sebenarnya bukan nak peruntuh syariah. Tak, kita nak bagi orang-orang yang bukan Islam, mereka lebih mendekati Islam dengan syariah yang lebih sederhana dan dinamik. Dia guna ayat guduh. Kita pun nak guna ayat guduh, tak erti. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menakutkan. Bila Nabi SAW kata lagu tu, Nabi sambung lagi. Nabi kata wa yatakallamu nabi alsinatina. Apa yang kita cakap, itulah yang depa cakap. Ulama hadis kata maksud Nabi SAW, kalau kita petik ayat Quran, depa pun ada kemampuan memetik ayat Al-Quran. Apa nak buat, bagi orang yang mengaji tentang pemikiran Islam, dia akan jumpa satu gerakan di peringkat antarabangsa dipanggil gerakan orientalis. Orientalis ni tuan-tuan, dia pahapai Quran. Orientalis ini dia pahapai hadis Nabi. Orientalis ini mengkaji hadis Nabi lebih hebat daripada kita. Orientalis ini dia boleh buat satu buku menghimpunkan hadis Nabi yang ada percanggahan di antara satu sama lain. Punya dia panggil, dia ada kemampuan ke situ. Padahal kalau orang yang mengaji tak ada percanggahan. Ada perbahasan yang ulama sudah simpan dalam kitab-kitab, tapi bukan semua di kalangan orang Islam yang mau mengaji agama, yang mau ambil tahu agama. Bila terbaca tulisan ni, dia akan mai pada pemikiran hak kita sebut tadi tuan-tuan. Mai daripada orientalis ini, dia akan mai hak liberal tadi, dia akan mai hak plural tadi. Dia akan tuduh pada agama ni direka oleh tok-tok lebay ni. Sebab tu hari ni tuan-tuan, kita akan dengar suara tu. Dia akan kata fiqh-fiqh Islam ni semua lebay-lebay ni reka. Dia kata kat Imam Syafi'i lebay, Imam Malik ni semua lebay. Lebay ni baguslah depa bagus, tapi depa reka. Hak betul-betul hak Nabi Muhammad bawa tak macam ni. Kita kata membukti dia, depa bawa hadis kat kita. Kita pun tak berhati sangat, kita tengok-tengok betul juga. Dia buat gempang kita, tak ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, tak ada, kita pun pening. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dua sifat Nabi kata. Yang pertama Islam, yang kedua kata Nabi SAW, kalau kita berjuang Islam dengan membawa ayat-ayat Quran dan hadis Nabi, golongan-golongan yang menentang Islam di akhir zaman pun memetik ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis Al-Bukhari tersebut, bila Huzaifah tanya, ya Rasulullah, famaza ta'muruni in adrakani zalik. Tuan nak pesan apa kat saya? Huzaifah takut. Kalau saya sampai zaman tu, ya Rasulullah, tuan tolong pesan kat saya satu pesanan. Nabi pesan dengan satu pesanan yang cukup baik untuk kita pegang pada hari ini. Nabi kata talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Di mana ada jamaah Islam yang meletakkan Quran dan hadis Nabi, yang memperjuangkan syariah Allah, di situlah letaknya diri hampa.
Sehingga Nabi SAW pesan, bila Huzaifah tanya, fa illam yakun lahum jama'ah wala imam, kalau aku sampai satu tempat, satu zaman, tak ada sekumpulan orang Islam yang berpakat duduk dalam satu jama'ah, mengangkat seorang imam memimpin, tak ada, aku sebatang kara. Nabi kata, kalau macam tu keadaan, fa'tazil tilkal firq kulliha, tinggalkan puak-puak ni semua, bawa diri selamatkan imam, iman kamu, walau anta'adha bi asli syajarah, walaupun hang terpaksa pi ke peredu pokok, pi duk gigit, pi duk pegang peredu pokok tu, supaya nak jaga iman, pi duk di situ, supaya tak bergelumang dengan kejahatan dan kemaksiatan ni.